Oke, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua. Di sini gua lanjut lagi bermain game Ratatouille lagi ya. Dan kemarin itu kalau enggak salah kita masuk ke dunia mimpi si Remy, coy. Dan di sini gua enggak keluar dari game. Gua langsung setelah yang kemarin gua langsung rekaman lagi dan langsung kita return to game aja. So, kemarin selain kita masuk ke dunia mimpi Remy, kita ngambil sesuatu dari apa namanya makanan ya kan, gue nggak tahu itu fungsinya apa, langsung aja kita mulai, let's go. Nah sekarang kan kemarin kita di sini, sekarang kita harus ke bawah, terus gue nggak tahu harus kemana ini. Ini buat apa ini? Ini buat apa, woi? Gak ada fungsinya. Ah, jatuh tuh kan, jatuh mati kan. Kayak kita kesini dulu. Nah, terus kita ambil dulu makanan. Woi, licin kambing. Nah, mantap. Bintang. Nah. Mana lagi nih ke tempat yang kemarin, kah? Si bapak kemarin. Tempatnya bukan sih ya? Gua enggak tahu, cuy. Kayaknya sih bukan, dari lihat segi bulu ya, bulunya bukan. Itu apa? Oh, itu mau masuk dunia mimpi lagi ya? Yang kemarin tuh di situ. Gak ada anak kecil yang sangat aneh. Cuman berdiri ngeliling-geliling di situ doang. Si nabrak mulu udah. Ini masih ya, masih di depan sana. Belok ke sini. Nah. Ke sini kah? Woi, enggak kelihatan. Bentar, ke sini kah? Oh bukan cuy, bukan. Salah jalan. Baru main udah salah jalan ya. Oh itu tuh. Itu yang tanda itu ya. Loh kok ada dua? Jadi kita harus mana? Oh ke sini. Yang di atas itu gua enggak tahu apa, mungkin itu misi tambahan cuy. Ya, misi sampingan. Jadi kita fokus aja ke misi aslinya. Sneaky, what? Itu bukannya nenek-nenek yang di episode pertama kan? Yang nembak gua gitu kan? Yang di buku, kalau nggak salah. Yang bawa pistol, shotgun. So we're stealing from the market and then stealing from the old lady. Iya deh, itu kayaknya yang pertama itu. Tapi kenapa dia kesini mau ngapain gitu? Mau belanja, tapi kayak bawa koper dah. And I'll forget it, I'm in. You've got a question about something. You should ask your father. Oke. Okay. Harus ngapain di sini? Hah? Kita harus ngapain sini nenek dah? Aduh. Jadi kita enggak boleh mendekat sama si nenek ini, cuy. Kalau kita mendekat, kita yang enggak kelihatan, anjir. Mana kita? Kok ke atas sini? Ternyata kita salah jalan. Salah jalan, gak bisa ke atas sini. Bambang, gimana cara ke atasnya? Ke sini ya? Gak bisa loh. Oh, ke atas itu mungkin caranya ke sini nih. Gak bisa, anjir nih. Ke sini kali. Gak bisa kita nyentuh apapun yang punya si nenek. Oh, di sini tuh kalau gak salah gue lihat ada. Ah, ini nih. Ini nih. Lo mungkin bisa pakai ini. Tungwing. Lelelelele. Salah, salah, salah. Oh. Baterai, 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 baterai. Licin kaca. Ini kalau ada baterai, untuk complete colony mission. Thanks for the tip. Ada baterai, malah mau baterai. Gak bisa loh. Gimana cara gua ke atas? Akan gak gua meningsoy di sini cuy. Meningsoy oleh si nenek. Nih kan, bener kan kita kesini. Terus kemana lagi cara jalan gua ke atas? Gak ada yang bisa gua harus ambil cuy. Cara ke atasnya gimana, woi? Apa lewat sini gitu?
Maybe yes, maybe no. Oh iya, kayaknya lewat sini cuy. Ntar gua nggak fokus dah. Nah, terus mana lagi? Oke, ke atas sana ya. Tapi gua nggak tahu lewat mana. Mungkin lewat sini bisa. Waduh. Hop, hop, mending soy. Mending soy. Woi, bisa cuy. Bisa cuy, bisa cuy. Mantap. Terus gimana? Udah kesini. Terus, oh ini kotak, ini kotak, katanya ini kotak. Kotak. Woi, gua ada pencet kotak loh. Apakah kita akan menyebak ke sini nih? Oke, okay. Oh gua ngerti. Jadi yang gambar itu yang telah gue jatuhin, gue harus ke masukin ke tasnya si nenek kali ya. Gue nggak tahu ini misi membantu atau menyebak. Gue nggak paham nih sama ini misi. Ini si neneknya lama anjir. Kalau gue kena kopernya, gue mending soy. Kalau gue nyentuh aja koper maupun si neneknya, gue mending soy. Oke, kita ke atas sini. Kalau nggak salah jalannya emang kesini dah. Jatuh. Anjir, woi, naik, nice. Woi, kok ketahuan, coy? Anjir, ketahuan dah. Ya, kayak gue lah, Pak. Orang itu kan gulungan dia, itu nah. Tuh kan jatuh, kita bisa lewat capu ya, gue lupa. Mohon maaf, kita bisa lewat capu, brother. Nah, kayak ini dong, nah. Nah, terus kemana ini kita? Kalau salah di sini ada bekas roti yang pernah gua tungguin dah. Gimana ya? Ini kali ya. Ini nih. Nah, itu benar kan, benar? Wah, ditabrak secara jebret. Disundul, cuy. Oke. Ngapain barusan gua ngelihat? Untung si neneknya agak rabun ya, jadi nggak nyadar. Oke, terus apalagi yang terakhir itu ikan kalau nggak salah. Nggak mending saya untung aja. Aduh, terus ini kenapa kita ngebantu si nenek? Cara naik ke ikan itu kalau nggak salah lewat sini dah. Ya kan, lewat sini kan, yang gua bingung sekali. Naik ke ikan telah sini. Ini orang-orang pada kemana ya? Sepi banget di market ini cuy, di pasar ini. Gue tenang. Enggak, lu nggak lihat gue mang. Mang, awas jatuh mang. Nice. Terus kita harus ke sini cuy. Hampir aja gue jatuh. Untung aja ada itu ya. Itu apaan ya? Yang di kiri itu ya? Gue gak tau lah. Wih, gue lewat depan si nenek dan si nenek gak nyadar. Mantap. Pintar banget gue. Itu sama piringnya. Iya dong, sama piringnya dong. Masuk loh. Itu ikan gede amat ya. Si neneknya rabun. Padahal gue kan lewat ini. Tapi si neneknya rabun coy. Oke, kita harus ke si Emil. Bawa korek lagi. Mungkin itu jadi kayak ini ya, apa petunjuk, buat petunjuk lagi kah? Oke, mantap. Misi pertama di hari ini selesai. Terus kita harus ke mana? Ah, ke bawah. Yep. Aduh, meningsoy. Nah, terus kita harus ke sini. Oh sini cuy, sini. Kita ke atas sana. Wait a minute, caranya kemana? Cara katanya gimana woy? Kesini bisa gak sih? Sini, malah nabrak gua. Terus gua ke atas sini.
Oh bisa, Mamang. Ini apa ya? Terus gua harus ke atas sana, ke si Remy ya. Ke si Emil. Oh, mana ada dua nih. Oke, ke sini. Oke, halo Emil. Kakak kita sendiri ya. Ha, good job, Remy. Now we need to get what we call came her. Kan kita sekarang memberi sinyal lagi, cuy. Ada 4 tikus di sini. Kita jadi tukang sinyal lagi, anjir. Hari ini ya. Oke, kita sudah siap nih gua. Twitch short circuit the electronic system. Oke. Okay. Oh, di waktu lagi sekarang kita ya. Segitiga kotak. Terus berpikir, cuy. Segitiga. Oke, okay, mantap. Kotak segitiga. Mantap sekali. Kotak segitiga. Widih, mantap. Satu lagi nih. Segitiga kotak. Pintar banget gue ya. Kotak segitiga. Oke, boy. Eko. Yang terakhir sangat mudah. Ngapain lagi nih? Narik tali lagi nih. Jangan bilang narik tali lagi. Kayak yang di episode waktu itu kan, gue udah bantu dia listrik terus gue narik tali. Woi, mau ngapain itu si nenek, woi? Udah maju-maju, woi, awas nenek, eh. Itu enggak kena wajahnya loh, enggak kena wajah si nenek. Aduh. Diapain sih nenek mau dikerjain sih? Run color pushing the button reproduction color. Gimana tuh bosan gak ngeliat mencet? Ini kan? Oh gitu. Kita harus samain warnanya. Oke, okay, gua paham. Ini gini. Nah, pinter banget gua ya. Kita harus samain warna dengan yang di atas ini, cuy. Oke. Okay. Jadi gerak tuh cuy, ini apa tasnya jadi gerak ya, bisa lihat di depan tasnya jadi gerak cuy. Gua harus fokus lagi waktu nih, gerak lagi. Wah, enggak cuy, enggak gerak cuy. Salah. Kocak ini tikusnya anjir. Gerak lagi cuy. Oke. Salah. Nah, oke, ini benar. Ini biru, ini benar gini. Nice. Oke, okay, gantinya cepat juga ganti ininya, cuy. Teng, woi. Tiga lagi tuh. Kalian bisa lihat di atas gua, kalangin ya. Sorry banget. Tiga lagi. Up. Ini salah. Dibalik. Nah, satu lagi. Ini udah gini, ini gini. Ini lebih mudah sih dibandingkan yang apa mas? Yang tadi listrik ya. Kita cuman pindahin terus goyang-goyang. Ini si neneknya kemana nggak nyari tasnya apa? Tasnya diambil begitu aja. Aduh, narik lagi, coy. Narik ini paling sulit di misi seperti ini. Tapi mau gimana lagi, emang ini jalan misinya cuy. Jangan narik lagi kan. Gimana sih, nah gitu ya. Tad, kendor, nah excellent. Ayo create, gue coba untuk tidak kalah ya untuk kali ini ya, tidak gagal. Ah, gagal sekali kamu. Itu udah musnah gue ya. Gila, gagal cuy. Sip. Tong, aduh. Good. Ayo, come on. Waktu. Oh, waktunya sama.
3 misi waktunya sama tuh, satu waktu. Gua kira 3 misi 3 waktu gitu, beda-beda waktunya. Ternyata sama waktunya, coy. Oke. Good, dikit lagi nih, dikit lagi. Come on, come on. Good lagi. One more. Semoga enggak gagal. Enggak gagal. Mantap. Bentar, loading ini ngapain lagi? Aduh, ada koki kecil jahat lagi di situ. Dikejar lagi sama koki kecil jahat, woi. Ayolah, lari sendiri aja lah, jangan sama gua. Susah. Sama-sama gua, woi, kan lari. Wot, enggak kena. Wot, coba aja ini lebih mudah ya. Op. Ayo, come on, lari Emil. Remi. Wah, sekarang ada kayak ada nenek. Koki dan nenek. Jangan-jangan jodoh. Wah, jatuh. Tuh neneknya juga ngejar gua, anjir. Wah, dikejar duaan sekarang, cuy. Wah, lari, awas. Awas, ada nenek, awas, ada nenek. Gila, ini kameranya nggak bener dah, sumpah. Jadi mati gara-gara kamera, coy. Aduh. Lari. Gua udah berapa kali di save ini ya? Ini kedua kali ya, kalau salah ya. Tuh, sana ada nenek, coy. Nenek juga ngejar gua sih, nenek. Jangan-jangan nenek sama koki jodoh kali ya, pacaran dia. Jadi sama-sama ngejar tikus. Iya, yeah, nabrak lagi di situ, cocok. Oke, mantap. Wah, jatuh. Lari, Emil. Ah, baru mulai udah gagal. Oke, fokus. Gua fokus nih. Hop, mantap. Aduh, nggak loncat lagi barusan. Aduh. Ini kameranya masalah nggak enak, cuy. Kalau misalkan gua liatnya dari depan, dari belakang ya, kamera gua dari belakang itu lebih enak, sumpah. Gua gak akan menghiraukan si nenek dekat atau jauh ya, si nenek dan si kokinya. Gua akan fokus aja ke dalam ini, cuy. Hop, loncat, mantap. Loncat lagi, mantap. Sini, mantap. Jangan situ. Wah. Gila lagi, cuy. Gua barusan tuh hampir jatuh, gua mau balik dulu terus loncat lagi, enggak bisa. Ayo sini kau koki kecil jahat. Dia ingin tikus ya. Gak tau buat apa tuh tikus. Wah, hampir jatuh gua. Hop, mantap. Oke, gaming. Oke, mantap. Mantap. Hop. Mantap. Wah, hampir aja gua terkam sama si kaki ya. Oke, kayaknya itu save point gua. Nah, ini checkpoint gua ya. Di sini kita enggak akan di ini ya. Aduh. Enggak akan kejar. Nah, di sini kejar lagi. Mantap. Ada si nenek. Si nenek itu udah pakai tongkat tapi masih bisa ngejar gua loh. Di gaming. Ah, mate. Untung checkpoint gua di sini ya. Tuh kan, bener kan? Hop. Ini si kokinya kemana ya? Enggak ngejar lagi. Bagus kalau begitu mah. Lari, aduh, si nenek pakai tongkat, aduh, lari, woi, gila, lampu ngalangin, anjir. Kenapa gua ke situ ya? Salah jalan, cuy. Sorry, salah jalan. Hop, mantap, sini, hop. Loncat lagi, aduh lari, mantap, lari, anjay, itu kena mulu gua, sumpah, kena kayu mulu di situ, hop, oh kan kena lagi, hop, nah berarti kita harus ke sini, iya, leuron coy, mantap, untung berhasil, oh itu kayaknya save point gua ini, sip, mantap, sebentar, nafas dulu.
dikejar nenek jahat. Sekarang neneknya jadi jahat sih, udah gua bantu lagi. Gua nggak tahu sih yang barusan itu bantuin neneknya atau malah ngejebak si nenek untuk membeli, untuk mengambil semua barang. Lu ngambil barang yang di episode sebelumnya gua ambil gitu. Aduh, nabrak coy, nabrak. Aduh, nabrak lagi. Walalah. Kaget gua, nenek tiba-tiba ada di situ cuy. Mantap. Wih, GG gaming malah ke situ gaming, gaming. Hayalah, Remy, come on, let's go. Ya, kenapa situ lagi? Itu kedua kalinya gua salah jalan. Oke lah. Untung aja nyawa gua meskipun habis, gua enggak ngulang dari awal ya. Kalau gua ngulang dari awal, susah banget sumpah. Nih. Malas sekali loncat. Aduh, udah bener jalannya malas sekali loncat. Kampret, kampret. Ayolah, come on. Nah gitu dong, come on. Wah, kuat anjir kayunya, kuat anjir. Wah, ada lagi, kadal kadal, ada lagi cuy, si kokinya cuy, gila licin anjir. Wah, bukan kokinya aja licin. Hop, mantap gaming. Oke, berhasil cuy, berhasil. Kokinya selalu kena ajab, sumpah kalau ngejar gua kokinya selalu kena ajab. Terus sekarang dia masuk ke kulkas. Udah kependingin ya, kependingin makanan. Let's go. Mantap, cuy. The slide of the life of your life. Hah. Mungkin gua mencium bau-bau perosotan break episode, cuy. Oke, cuy, kita bakal udahan aja, sudah 2 kali save, sudah 22 menit juga gua rekaman, sudah cukup lah ya. Nah seperti ini. Nah, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Thanks for watching this video, Sanjay Explain. Sampai jumpa next video. Dadah.